Halo guys, jumpa lagi di Motoshot TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang jalan-jalan di keramaian ya. Nah ini kita keluar parkiran Ponti. Paralel Ponti. Nah, oke. Nah, jangan lupa berdoa bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita rencana mau macet-macetan di Taman Pinang, Sidoarjo. Nah, ini kan hari Minggu. Nah, ini sebelah kanan itu ya. Kalau hari Minggu rawami pasar pagi, pasar Ponti, jalan Ponti. Sekarang kita mau cek yang sebelah sana. Yang Taman Pinang. Gading Fajar. Nomor 2. Oke. Cek kamera aman, oke. Nah, ini namanya Taman Pinang, guys. Taman Pinang. Nih, banyak PKL kalau Minggu ya, Minggu pagi. Sih. Kalau hari biasa biasanya di steril, nggak boleh jualan. Tapi kalau hari Minggu boleh. Pasar Minggu nih. Mas prionya sebelah kanan dia mau putar balik. Nah, sini kalau stop and go kemacet ya, permainan koplingnya jangan lupa. Setengah kopling, buka dikit, tutup lagi. Ya, kayak gini depan ini kan macet toh. Rem. Kita pakai mana, kanan atau kiri? Ngikuti aja mobil di depan. Pakai over 2 biar gak buntutan. Tengah kopling buka dikit, sudah mulai jalan tanpa gas ya. Kopling penuh. Nah, tengah kopling buka. Kopling penuh. Nice, seperti itu tambah rem. Kalau pakai satu bisa cuma nanti dudutan. Enak pakai dua kalau merambat gini. Kecuali kalau berhenti total sudah berhenti, nggak bisa gerak sebenarnya seperti ini. Nah, ini kan berhenti total baru over satu. Brake jangan lupa, sudah jalan tinggal kopling buka. Nah, kalau merambat nggak usah gas, bisa jalan sendiri ini. Terus lepaskan penuh kalau sudah jalan. Nah, setengah kopling gas boleh, kalau kesusu ya, karena di lampu merah kita terburu-buru. Nah, terus pakai tambah gas, setengah kopling buka gas nging. Tapi kalau nggak kesusu ya wes apa, sebelah kanan ada Innova, was rem. Kopling penuh. Ini ada penyempitan, jadi jangan pakai lajur kanan. Dia bingung nanti pindahnya lewat. Dia bingung balik ke kiri. Awas, rem. Tengah kopling buka. Kopling penuh, rem. Nah, setengah kopling buka. Kalau di keramaian, yang dibutuhkan adalah tenang. Tetap harus tenang, terus banyak motor, jadi hindari urusan dengan motor, awas. Nah, kayak gini kita pilih yang agak ke kanan aja, karena sebelah kiri itu penuh motor. Kita pepetkan ruang sebelah kanan supaya nggak ada motor yang menyusup. Nah, kita cukup fokus di sebelah kiri nanti. Kopling penuh, rem over 2 biar nggak duntutan. Kita pakai gigi 2. Oh, sebelah kiri ini pakaian-pakaian, kaos kaki. Sebelah kanan buah-buah. Nah, seperti itu guys. Buah naga, jambu, kue obral 75, celana panjang, kaos kaki 10.000, daster. Yang sebelah kanan ini alpukat, pelem itu mangga. Wis pokoknya banyak lengkap di sini. Ada Ponti yang baju-baju yang agak mahal di Ponti. Kalau cari pasar buah di Taman Pinang atau baju yang harganya cukup miring, cukup murah di sini. Jadi tergantung segmennya. Nah, kayak gini kita pepetkan paling sebelah kanan biar nggak ada motor. Jadi motornya lewat sebelah kiri semua biar gampang. Ini pakai gigi 2. Saya seperti ini. Pokoknya kalau macet, kalau merambat itu harus tenang dan nggak boleh kesusu, nggak boleh ngebut karena nanti bisa nyerempet. Ini awas rem, awas ada Hyundai Get, biarkan masuk. Ini belum saya injak kopling ya, RPM-nya 500. Tenang fokus. Tenang fokus.
Oke. Rem. Oke. Yap. Nah, ini masih terus panjang nih, 1 kiloan ini. Orang jualan kanan kiri. Masih. Nah, depan merambat lagi. Apa ya? Yes, permainan setengah kopling. Kalau setengah kopling sudah bagus, gampang kok. Stop and go itu nggak ada masalah sih. Kayak gini ada polisi tidur, kopling penuh, over satu. Setengah kopling buka, tambah gas kalau ke susu. Terus langsung over kedua biar nggak dundutan. Nice, seperti itu. Kita tetap pakai lajur paling kanan. Bebetkan kanan biar nggak diserobot. Jadi seperti ini untuk kondisi Taman Pinang ya, Ponti sama Taman Pinang di minggu pagi itu seperti ini. Ada polisi tidur, rem sama injak kopling. Gigit tetap pakai gigi 2. Setengah kopling buka, gigit. Gak usah digas, kopling penuh. Setengah kopling buka, gigit. Tambah gas-gas. Pakai gigi 2 bisa-bisa, pokoknya ngelepas koplingnya pelan-pelan. Gak boleh ke susu. Nah, ini tetap pakai gigi 2 dulu, RPM-nya 2000. Rame. Ini pasar rakyat. Iya. Oke, rame. Apalagi kalau hari menjelang lebaran, penuh. Sini penuh. Nah, ini sepanjang jalan PKL semua, seru ini. Oh, sebelah kanan ada motor, kiri ada motor, pelan dulu, geser ke kiri dikit, balik ke kanan. Pakai dari feeling body, ini ban kanan, ini ban kiri. Aman guys. Oke, okay, ini bundaran, bundaran Gading Fajar. Was, rem, cek GoPro aman, aman ya. Oke, okay. Was dari sebelah kiri. Pakai dodol. Bingung apa ini ya. Sandal, sepatu. Nah, di sini nih kesulitan kalau bawa mobil ya guys ya, kalau mobil aja. Enak pakai motor, berhenti terus jalan lagi berhenti. Kalau mobil nggak bisa parkir soalnya. Jadi ya wis nggak iso beli. Jalan kaki ya enak. Begitu guys. Oh, rem. Jaga jarak. Oke, nah kita pepetkan sebelah kanan biar fokusnya cukup di sebelah kiri. Awas, sudah motor, tenang dulu. Nah, taunya gimana motor sudah dekat atau enggak? Plat nomor, kalau plat nomornya sudah agak kelihatan berarti dia sudah dekat. Kalau plat nomornya masih kelihatan berarti masih jauh. Nah, seperti itu guys. Ini SMA Negeri 2 Sidoarjo. Jadi di tengah pasar SMA ini. Sebenarnya ya enggak pasar ini yang baru. Sebenarnya ini jalan perumahan. Terus dibuat pasar. Tuh, lihat seru kan. Awas ada ibu-ibu mau nyabrang. Ayo nyabrang. Nyabrang lah. Oh orang nyabrang kok. Ya wes. Rame-rame. Depan itu merambat lagi guys. Sebelah kiri itu jual celana, celana pendek, celana dalam, kaos-kaos. Nah, was, rem. Sebelah kanan ada mobil. Penuh-penuh. Kopling penuh. Over satu. Punya kopling buka. Pelan-pelan saja kalau macet ini. Fokusnya cukup di kanan kiri, ini ban kanan, ini ban kiri. Lepas kopling penuh pakai gigi satu. Kenapa pakai gigi satu? Biar nggak dilujur karena ini merambat banget. Oh ini ada motor di tengah-tengah ini gimana? Rem. Nah, kita geser ke kanan, bebekan kanan aja biar enak. Ini belakangan buah. Ini sepertinya dengan merambat. Kalau sudah mulai agak lancar, depannya boleh oper ke dua. Nah, kopling buka,
biar dia jalan sendiri. Wes gitu tak gua balas sebelah kananmu mau wajib. Tapi pengen jelas sebelah kanan ya mana? Apa? Ego yang di dalam apa? Apa? Ya, enggak, kalau apa kayak gelem apa macet-macetan. Iya. Pokoknya kuat. Awas, kita oper ke gigi 1 karena depan merambat. Kalau pakai gigi 2 itu delujur, ngebut, kengebutan. Nah, kalau minggu kayak gini kayak seru amin. Seru. Seru. Nah, sudah mulai lancar oper 2 langsung. Nice. Pokoknya pelan-pelan, gak usah bersusu. Sebelah kiri, kanan, penuh. Tapi kalau hari biasa gak serame ini. Ini ramenya cuman hari Minggu, Minggu pagi. Minggu pagi, Sabtu lumayan. Nah, ini sudah mulai lancar, sudah mau keluar. Ya wes guys, gitu dulu guys, tak closing ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye. Cek belanja tas dulu. Api-api. Api-api.